Kelantan dengan kerjasama Urus Jaya Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita memperkasakan lagi dasar kanak-kanak fitrah dengan menganjurkan seminar yang memberi tumpuan khusus kepada pembangunan dan perlindungan kanak-kanak menurut garis panduan Islam. Mumtaz ketika menghadiri majlis itu berharap agar seminar ini dapat memberi panduan kepada semua pihak dalam melaksanakan agenda dasar kanak-kanak fitrah. Memahami dasar kanak-kanak fitrah. Dasar kanak-kanak ini lebih penting daripada perkara lain. Anak-anak kita perlu dipersiapkan untuk memahami siapa yang akan dia lahirkan. Jadi insya-Allah semoga dengan dasar yang akan kita buat ini, kita akan perturunkan ke 11 jajahan. Dan saya minta juga kepada semua ketua-ketua jabatan, kepada agensi-agensi, pastikan program yang kita buat, pastikan prasarana yang kita cipta, pastikan apa yang kita bina mesti mesra kanak-kanak. Kira-kira 400 peserta dari kakitangan awam dan pimpinan masyarakat dari jajahan Kota Baru hadir pada program tersebut di Dewan Teratai pada 25 Mac yang lepas. Daripada seminar ini, saya dapat input yang amat bermanfaat bagi kami, kaum ibu dan juga kaum bapa. Kerana memang kita perlu menitik beratkan didikan agama kepada anak-anak. Banyaklah info-info yang bagus-bagus dalam program ini, dalam cara nak mendidik anak, dalam urusan rumah tangga, dan kita akan ambil lah ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini untuk balik praktik ke keluarga kita pula. Terdahulu, slot khas bertajuk Anak-anak Pencorak Umat telah disampaikan oleh Ustaz Saibun Ismail. Majlis turut diserikan dengan persembahan seni mempertahankan diri dari ahli Taekwondo Millennium Club.